أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Yang saya muliakan Tuan Pengarah Attack Typing Tuan IR Halim Azhar bin Haji Muhammad Yatim, Tuan Timbalan Pengarah Pengurusan Latihan Cik Ahmad Hanafi bin Yusof, Tuan Timbalan Pengarah Pengurusan Sumber Tuan Sabri bin Zainuddin, Tuan Pengarah JMTI serta warga pengurusan akademik, pengurusan pentadbiran serta hadirin hadirat yang dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kalau sebelum ni di Melaka panjang, salam satu Malaysia, salam Melaka negeri ku sayang, negeri bandar teknologi hijau, Melaka 724 tahun berkat tepat cepat. Jadi selepas sahaja berlaku perubahan dalam struktur pentadbiran, dapat segala daripada kerajaan negeri, tidak ada lagi segala-gala ucapan salutasi yang panjang lebar. Saya tak pasti di negeri Perak ni macam mana. Baik, terlebih dahulu saya ingin merakamkan setinggi-tinggi ucapan tahniah kepada pengurusan dan pentadbiran Attack Typing yang telah berjaya menganjurkan program sebegini. Sewajarnya dan sememangnya program sebeginilah yang perlu kerap dilaksanakan bagi memartabatkan dan melestarikan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET di Malaysia. Kerana kebimbangan seharusnya ada bila saya melihat adik-adik yang saya percaya rata-rata daripada institusi pendidikan menengah rendah, saya tak pasti ada atau tidak, ataupun daripada kolej-kolej swasta. Kerana untuk makluman semua, pihak Dewan Bahasa dan Pustaka terpaksa sekarang ni hadir menjemput pihak-pihak yang berkepentingan di dalam TVET ataupun STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, bagi membangunkan buku-buku teks untuk pendidikan menengah terutamanya bagi mata pelajaran STEM ini. Kerana enrollment ataupun pemilihan pelajar ke dalam jurusan-jurusan ini, Science Tulen, semakin merudum dari tahun demi tahun. Jadi kebimbangannya adalah Malaysia akan dibanjiri oleh warga ataupun lepasan-lepasan daripada program sains sosial dan juga ialah termasuk perdagangan sastra dan sebagainya. Jadi kita diminta untuk membangunkan buku teks bagi pelajar sekolah menengah yang mana dikategorikan tingkatan 1, tingkatan 2 adalah satu tahap, tingkatan 3 dan 4 satu tahap, tingkatan 5 dan 6 satu tahap. Basically 5, 6 tu sebab dia dah ada pengkhususan yang berbeza sedikit, tapi hakikatnya begitulah. Jadi memang saya sangat berbangga dapat menyertai program hari ini.
saya juga ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada pengurusan, pihak pengurusan Attack Taiping kerana sudi untuk mempelawa saya untuk bersama-sama menjadi salah seorang peserta di dalam seminar ataupun aktiviti IR 4.0 pada hari ini dan juga esok. Mudah-mudahan program kita ini, program yang dianjurkan ini akan diberkati Allah SWT insyaAllah. Sebelum kita meneruskan agenda kita pada hari ini berkaitan dengan industri 4.0. Jadi apabila saya didekati ataupun mendapat email daripada Cik Badrul, saya telah memberikan beberapa cadangan tajuk yang mana kebetulan dalam tahun ini juga kita terlibat dengan persidangan bersama-sama dengan agensi kerajaan dan juga swasta berkaitan dengan cabaran industri 4.0 di Malaysia. Oleh demikian, tajuk Effects and Impacts on TVET in Malaysia dipilih sememangnya hasil daripada perbincangan di antara Encik Badrul dengan pengurusan tertinggi Attack Taiping, saya percaya. Jadi sebagai seorang fundamentalis, kita wajar untuk memahami dahulu. Di sini ada dua perkataan yang kita harus lihat. Industri 4.0 dan juga TVET. Ini adalah key. Kalau saya dapat bergerak bebas dengan mikrofon lagi, saya tak biasa sangat sebenarnya bercakap di rostrum ni. What is basically industri 4.0 and what is TVET? Saya percaya pengalaman dan pengetahuan saya masih lagi cetek jika nak dibandingkan dengan yang berada di hadapan saya, Tuan Pengarah, Tuan-Tuan Timbalan Pengarah, berkaitan TVET ini. Namun sewajarnya memandangkan TVET telah dan dilaksanakan daripada peringkat pendidikan menengah, di mana kita meletakkan college vocational lah, masuklah kepada tertiary level sehingga ke peringkat universiti, ke peringkat ijazah sarjana muda. Jadi adakah TVET ini sesuatu yang benar-benar difahami secara fundamental oleh semua warga dan ahli TVET, sama ada warga institusi yang mengurus tadbir, yang memberikan latihan dan juga yang menjalani latihan? Ini sangat kritikal, perlu at least difahami oleh kita yang berada di dalam ruang lingkup TVET di Malaysia ini. Jadi saya tidak akan mendefinisikan TVET di dalam definisi saya sendiri, dan saya mohon maaf juga, di peringkat dahulunya Kementerian Pendidikan Tinggi 2017 kita telah diminta untuk berbengkel untuk mendefinisikan TVET di peringkat Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi apabila mendefinisikan TVET itu boleh dilaksanakan di peringkat pendidikan tinggi, dia telah mencetuskan satu impuls neuron saya, dah telah trigger sesuatu. Bagaimana definisi TVET ini boleh didefinisikan di peringkat pendidikan tinggi? Sedangkan di
yang dinaungi oleh pendidikan tinggi ini adalah MTUN, Universiti Teknikal, Politeknik yang menawarkan program diploma beserta college community. Jadi college community umumnya kita fahami menawarkan program peringkat sijil. Jadi stakeholder bagi mendefinisikan TVET ini pada pandangan saya tidak mencukupi ruang lingkupnya. Kerana pemberi TVET di, yang menawarkan program TVET di peringkat sijil ni dia merangkumi banyak. Sama ada daripada JTM sendiri, daripada Belia dan Sukan, daripada MARA, institusi-institusi TVET swasta yang di bawah naungan negeri masing-masing, dan juga mungkin hasil daripada, kalau perasan dalam pengumuman Perdana Menteri terdahulu ketika merasmikan TVET Malaysia, strategic partner kita adalah Lim Kok Wing University of Technology, rakan strategik. Jadi pendefinisian TVET itu sendiri telah seolah-olah wujud dalam ruang lingkup yang berbeza-beza. Tapi walau macam mana pun dijemput, maka saya raikan jemputan dan cuba memahami. However, kami masih belum boleh, kami diminta untuk tidak berkongsi kepada umum tentang pendefinisian TVET di peringkat pendidikan tinggi di Malaysia. Dan sekarang bila kita dah bertukar menteri, dan sekarang ini urus tadbir penyeliaan TVET diberikan kepada Yang Mohamad Nurul Izzah. Jadi kita tunggu apakah yang akan dibuat seterusnya. Paling terdekat insyaAllah pada 25 hingga 28, difahamkan Yang Mohamad Nurul Izzah, Yang Mohamad Dr. Sazli, Menteri Pendidikan, dan juga rakan-rakan TVET di Malaysia, warga MTUN, kami akan ke persidangan di Guiyang City, China, di mana persidangan ini dilakukan pada setiap tahun, diadakan pada setiap tahun, bagi membincangkan dan melihat bagaimanakah struktur TVET termasuklah pedagoginya sekali. Untuk makluman, pedagogi TVET ini saya percaya kalau kita sebut saja SIAS orang akan pekerah. Tapi pada 2006 bila saya tanya adakah pensyarah di MTUN ini, di UTEM, perlu wajib menghadiri TM001 di SIAS, oh dia kata SIAS tu apa? Saya kata macam mana tenaga-tenaga pengajar akan deliver TVET curriculum jika mereka hanya bersandarkan pengetahuan dan juga pengalaman di dalam taraf akademik semata-mata. Jadi dia kata itu adalah academic freedom. Dia kata, boleh dengar eh? Jadi dikatakan academic freedom di universiti tidak mewajarkan untuk universiti menghantar kaki tangan akademik untuk menjalani kursus pedagogi di SIAS. Jadi saya merasakan ya betul, kita mempunyai kepakaran dan pengetahuan di dalam bidang teknikal yang kita ceburi. However, when it comes to deliver
an academic curriculum dalam konteks ini adalah PVET, kita perlu dilatih. Jadi saya bersyukur alhamdulillah 2007 Mara menghantar saya ke SIAS. Jadi 3 bulan lah duduk di sana, duduk di hostel, dapatlah bergaul dengan pegawai TVET di penjara untuk banduan yang akan dilepaskan, pegawai TVET yang berkhidmat di PDRM, di JTM sendiri. Jadi alhamdulillah, saya percaya apa sahaja taraf akademik, hatta seseorang itu merupakan profesor sekalipun, itu tidak akan mewajarkan kebolehan dan kemahiran dia untuk mengajar, untuk deliver TVET curriculum. Jadi perlu menjalani latihan, walaupun pada hakikatnya academic freedom. Academic freedom inilah yang menjadi sesuatu yang subjektif, sehingga kemarin pihak Kementerian Pendidikan di bawah Yang Berhormat Dr. Mazli memanggil warga akademik untuk mendefinisikan juga, mengkaji semula AUKU, Akta Universiti, College Universiti. Jadi academic freedom itu seharusnya dilihat dalam konteks yang berbeza dan bukan berkaitan dengan TVET curriculum delivery. Okey, mungkin saya ambil masa sedikit bagi berkongsi berkaitan dengan pengalaman pendidikan dan pekerjaan, dan mungkin, dan saya percaya masih lagi cetek, banyak lagi yang saya perlu belajar daripada semua warga TVET, terutamanya memandangkan TVET ini telah dilihat sebagai terlalu signifikan. Untuk makluman semua, UTEM, di UTEM kita program teknikalnya adalah Fakulti Kejuruteraan Mechanical, Fakulti Kejuruteraan Pembuatan, Fakulti Kejuruteraan Elektrik, Fakulti Kejuruteraan Elektronik. Empat fakulti kejuruteraan ini adalah menjadi nadi utama UTEM. Sehingga 2012, apabila kerajaan meminta UTEM supaya pulang ke pangkal jalan. Perkataan dia adalah pulang ke pangkal jalan. Jadi dia adalah satu history yang agak kompleks, dan insyaAllah kalau saya terlupa, tolong remind, tolong ingatkan bahawa history ini penting. Kita nak melihat bagaimana di peringkat ministry level sendiri, adakah mereka betul-betul memahami bahawa kepentingan TVET di Malaysia perlu dilihat dengan lebih serius. Jadi 2012, UTEM diminta untuk pulang ke pangkal jalan, maka diwujudkan Fakulti Teknologi Kejuruteraan. Dan tahun ini 2018, kita baru 6 tahun, enrollment pelajar kita telah menenggelamkan enrollment pelajar Fakulti Kejuruteraan. Satu Fakulti Kejuruteraan telah menenggelamkan enrollment pelajar di Fakulti-Fakulti Kejuruteraan. Jadi itulah yang sewajarnya dibuat, kerana KPT akan melihat enrollment ini pada setiap tahun to make sure that UTEM is on track in terms of TVET, peranan dia sebagai salah satu technical university. Jadi this is critical, bagaimana Fakulti Kejuruteraan ini perlu dibesarkan skopnya, dan Fakulti Kejuruteraan ini kalau dalam erti kata lain dikecilkan skopnya, kerana MTUN tidak wajar dikategorikan sama dengan research university. Liganya tidak sama, keutamaannya tidak sama, malah pendekatannya juga tidak sama. Jadi saya mendapat pendidikan TVET terawal pada
19 tahun yang lepas, merupakan seorang pelatih Institut Kemahiran MARA Kuala Lumpur dalam bidang elektrik. Jadi serba sedikit menimba pengalaman. Selepas itu bekerja dengan kontraktor elektrik di Seremban bersama-sama dengan Samsung di Pusat Perindustrian Senawang. Juga di Skudai, Taman Universiti, Jalan 24, saya ingat lagi. Dan selepas itu, alhamdulillah, Allah bukakan jalan, ruang dan peluang kepada saya untuk menyambung pengajian di British Malaysian Institute. Dahulunya belum lagi di bawah naungan, di bawah payung UniKL. Jadi ini pun sama, satu perkara yang perlu saya tegaskan. Bukan untuk menunjukkan taraf akademik, bukan. British Malaysian Institute sewaktu itu sangat dikenali sebagai penyedia TVET swasta yang menjadi pilihan swasta, yang menawarkan program Higher National Diploma, atau dalam arti kata lain, Advanced Diploma. Jadi Higher National Diploma ini, walaupun tidak berapa dikenali, tetapi dia laku seluruh dunia. Maka apabila tamat saja pengajian saya, saja-saja cuba mengisi borang untuk melanjutkan pengajian ke luar negara, alhamdulillah banyak universiti yang saya pilih yang merupakan dahulunya politeknik yang telah dinaik taraf menjadi universiti menawarkan program ijazah sarjana muda hanya 1 tahun, hanya 2 tahun. Jadi apabila saya memohon untuk menyambung pengajian ijazah sarjana muda di universiti-universiti awam, pertama saya dimaklumkan anda perlu mengikuti pengajian ini selama 4 tahun. Jadi di situ telah timbul kekeliruan yang memang saya sendiri tak jangka. Bagaimana universiti dari luar negara mengiktiraf kelayakan akademik pengalaman pembelajaran terdahulu hingga daripada 4 tahun dipendekkan menjadi 2 tahun ataupun 1 tahun. Tetapi di negara, di tanah air sendiri, apabila dimajukan sijil akademik HND tersebut, saya hanya dimaklumkan bahawa tidak akan ada pengecualian kredit ataupun perpindahan kredit. Jadi macam mana negara saya sendiri tidak menghargai pengalaman saya? Terfikir dalam ayat yang mudah sebegitulah. Dan alhamdulillah, terima kasih kepada Jabatan Perkhidmatan Awam yang telah memberikan bantuan untuk menaja pengajian saya di sana. University of Huddersfield is used to be known as Huddersfield Polytechnic. Jadi bila saya dengar begitu, saya berbanggalah dengan politeknik-politeknik di Malaysia. Sebab apa? Saya berpandangan bahawa politeknik-politeknik di Malaysia memang akan diangkat martabatnya sehingga kepada satu tahap, daripada menawarkan program sijil, satu hari nanti mereka akan menawarkan program-program undergraduate, program-program siswaza. Tetapi harus dipegang dan diingat bahawa program-program itu walaupun di peringkat sarjana muda, dia harus kekal jati diri. Jati dirinya harus kekal. Ketika menjalani latihan ijazah sarjana muda di sana, titlenya adalah engineering, bukan engineering teknologi. Tetapi latihan yang saya terima adalah latihan TVET. Pembuktian itu terlalu banyak dan memang mengejutkan saya. Saya merasakan akan terlalu banyak teori-teori yang perlu
saya proses dalam kepala saya, bila dah degree, tetapi hakikatnya tidak. Universiti ini deliver program engineering dalam sarjana muda, tetapi masih membawa roh dan jiwa TVET. Penilaiannya banyak kepada amali. Pembuktian-pembuktian dalam aktiviti makmal masih lagi adalah membuktikan apa yang teori di dalam buku teks kata. Jadi apabila saya menerima latihan sebegini, dalam mindset saya mengatakan, okey, mudah-mudahan apa yang dapat dipelajari ini, pengalaman-pengalaman ini akan saya bawa balik ke Malaysia. Namun begitu, sekembalinya ke Malaysia, tidak berpeluang untuk terus menyambung ataupun berkhidmat di institusi pengajian. Saya terus kembali ke MARA, di mana tempat saya mendapatkan latihan sebelum ini. Namun pengarah program, pengarah pusat meminta saya untuk mendapatkan pengalaman kerja dahulu. Pergi ke industri adalah sebelum kamu masuk ke pusat latihan. Walaupun kamu dulu adalah pelatih TVET, walaupun kamu telah belajar di institusi yang semuanya adalah penyedia TVET, tetapi pengalaman di industri itu seharusnya akan membantu kamu untuk menjadi jurulatih TVET ataupun TVET teacher, TVET instructor, whatever it is, bagi menjiwai TVET itu. Jadi saya pun pergilah ke industri, dan pada hujung 2006 barulah dipancing, diminta untuk menjalani ujian untuk MARA, kemasukan untuk menjadi warga akademiknya harus menjalani peperiksaan satu hari, peperiksaan amali. Macam dalam bidang saya, literate, saya kenalah buat perpasangan dan pengujian. Examlah 5 jam. 30 orang calon dipanggil, masing-masing tak tahu, masing-masing ingat datang terus temu duga. Rupanya dimaklumkan ada ujian amali. Yang perempuannya dengan ayu ke barung apa segala-gala pun kena buat kerja amali. Yang lelaki dengan baju kemeja dengan necktie. Last kali, hari pertama buat exam. Daripada 30 orang calon, di senarai pendek 10 sahaja untuk menghadiri temuduga. Pada hari temuduga kami diminta untuk membuat mock teaching. Itu adalah sistem yang untuk melihat bagaimana seseorang itu mampu untuk deliver. Alhamdulillah, berkhidmat sebagai pegawai latihan vokasional, terus posting di Kelantan, Kolej Kemahiran Tinggi MARA Pasir Mas. Kolej Kemahiran Tinggi MARA Pasir Mas. Dan pada 2010 saya mengambil keputusan untuk mengambil cuti belajar tanpa gaji, menyambung pengajian saya kembali ke UK di salah satu lagi universiti yang tersohor teknikalnya dalam bidang literat, University of Strathclyde di Glasgow, Scotland. Jadi di situ saya dah ada bidang perkhususan. Dan pada 2013 ketika sedang menjalani pengajian PhD baru semester yang pertama, saya saja pergi gatal-gatal walk-in interview Knight Chancellor UTM datang ke Glasgow, kerana pada waktu itu semua NC and semua Knight Chancellor Universiti Awam diminta ditegur oleh Menteri Pengajian Tinggi untuk menegur staf yang terlalu galak berkempen politik. Waktu itu bersihlah baju kuning kan, baju kuning. Jadi di luar-luar negara mereka berhimpun
mereka buat spanduk-spanduk. Jadi mereka menunjukkan bahawa walaupun kami di luar negara sedang belajar, tapi kami tetap menyokong bersih. Walaupun keliling-keliling kerajaan telah dikeluarkan, keliling-keliling oleh universiti dikeluarkan. Jadi Glasgow ni dia menjadi black area. Glasgow ni dikenali sebagai black area untuk kawasan pembangkang pada waktu itu. Jadi ini bukan nak menceritakan tentang politik ya. Maksudnya di situlah kebetulan saya sahaja attend interview tersebut, dan Next Chancellor UTM pada waktu itu Profesor Dr. Ahmad Yusof memaklumkan bahawa UTM ada fakulti baru yang baru saja lahir, Fakulti Teknologi Kejuruteraan. Jadi boleh tak kita minta jasa baik you untuk pertimbangkan untuk tangguh pengajian you, PhD you, dan tolong develop bersama-sama dengan fakulti ini. Jadi TVET tu sentiasa dekat di hati walaupun dah menyambung pengajian di peringkat PhD. TVET tu tetap di hati. Jadi saya mengambil keputusan setelah berbincang dengan ahli keluarga, setelah berfikir semasa-masanya, saya mengambil keputusan untuk menerima tawaran perjawatan daripada UTM dan menangguhkan pengajian PhD saya pada waktu itu. Jadi memang betul lah, 2013 itu Februari, 1 Februari 2013 join saja Fakulti Teknologi Kejuruteraan di bawah Jabatan Teknologi Kejuruteraan Elektrik. Perolehannya di bawah RMK 10 dan RMK 11. Paling-paling sedikit terlibat, saya terlibat dengan perolehan sebanyak 45 juta. Jadi di universiti dia tidak sama dengan pengalaman saya di MARA. Di MARA PLV kita hanya menyenaraikan, menyediakan technical spec dan menghantar kepada bahagian pembangunan peralatan, mereka yang akan membuat procurement. Tetapi di UTM tidak, kitalah yang menyediakan dokumen spesifikasi technical, tender. Kita juga yang akan menilai, kita juga yang akan recommend. Jadi semuanya is very very prone kepada perkara yang kita katakan salah laku, kan? Sebab kita sendiri. Jadi memang ialah terlalu berbagai ujian lah pada waktu itu. Suka saya kongsikan di sini bahawa sememangnya UTM ini, saya kembali balik macam mana cerita UTM diminta untuk kembali ke pangkal jalan. It's basically not UTM. 4 MTUN, Malaysian Technical University Network, jaringan Universiti Teknikal Malaysia, UTM, UTHM, Universiti Tun Hussein Al Malaysia di Batu Pahat Johor, UMP, Universiti Malaysia Pahang, dan juga UNIMAC, Universiti Malaysia Perlis. Jadi MTUN ini ketika awal penubuhannya, mereka ditubuhkan, dikategorikan sebagai MTUN kerana untuk mendukung TVET di Malaysia, mendukung TVET. Jadi di sini kita akan lihat sama-sama bagaimana kefahaman TVET. Sebab fundamentally kena faham, we have to fundamentally understand what TVET is, and then from there baru deliver, baru implement. Yang peliknya, ketika UTM menawarkan program technical, university technical, ia ditawarkan dalam penawaran kejuruteraan, ijazah sarjana muda teknologi, ijazah sarjana muda kejuruteraan mechanical contoh. Dan ijazah ini di
war-warkan sebagai ijazah yang teknikal adalah TVET, yang hands-on, yang practical based, yang skills based. Tolong pegang perkataan kejuruteraan. Because next is, apabila program ini telah berlaku penawaran akademiknya, enrolmentnya dah ada, badan akreditasi masuk untuk memberikan akreditasi. Whereby professional body adalah pada waktu itu lembaga Jurutera Malaysia, EAC lah, Engineering Accreditation Council di bawah Lembaga Jurutera Malaysia. Pada waktu inilah krisis itu timbul. Kerana EAC, mereka telah mempunyai guidelines tentang bagaimana satu-satu kurikulum program akademik itu harus direka, harus diwujudkan dan harus dilaksanakan. Dan ini bertentangan dengan kurikulum yang wujud pada waktu itu untuk program kejuruteraan di UTM. Ini yang sangat kritikal. Oleh demikian, apa yang berlaku? UTM revamp, melakukan rombakan penstrukturan di dalam kurikulum program akademik ijazah sarjana muda kejuruteraan pada waktu itu untuk memenuhi kehendak EAC. Di sini yang saya nyatakan wujud krisis. Adakah sebenarnya TVET ini, pendidikan teknikal ini, tidak boleh berada dalam bidang ataupun disiplin kejuruteraan? Dan itu bercanggah dengan pengalaman yang saya terima sewaktu di Huddersfield. Ia juga merupakan program kejuruteraan. Dan latihan yang saya terima memang adalah latihan yang hands-on. Tetapi bagaimana, kenapa di Malaysia, universiti yang telah melaksanakan program, universiti yang dalam MTUN ini melaksanakan program kejuruteraan, tetapi diminta untuk mengubah struktur itu untuk memenuhi kehendak badan profesional? Itu soalan dia. Jadi seolah-olah TVET atau technical ini, adakah kita definisikan berdasarkan nama program? Bila engineering, tu bukan TVET. Adakah macam tu? Kalau awak nak TVET, awak kena buat nama program dia engineering teknologi atau teknologi. Adakah begitu? Itu yang saya cuba digest. Seolah-olah dia berdasarkan title, nama program. Jadi sekiranya pada waktu itu kajian yang dibuat, kajian dasar yang dibuat sebelum menawarkan program akademik tersebut, sebelum wujudnya 4 MTUN ini, sekiranya mereka jelas di peringkat awal bahawa sekiranya TVET, sekiranya kita nak kekal menawarkan program TVET, kita tidak boleh letakkan title itu sebagai engineering. Maka sewajarnya pada ketika mula-mula ditawarkan, program tersebut akan di bawah disiplin engineering teknologi. Kenapa dia perlu bermula dengan engineering? Sedangkan pada waktu itu, engineering memang tidak dikira sebagai TVET. Tidak, dia adalah pure engineering, sumbangan ilmu kepada, sumbangan kepada asas ilmu sains. Dia kata TVET tidak begitu. Kalau boleh buka Akta Pendaftaran Jurutera 1967 dan lihat definisi bagaimana Lembaga Jurutera Malaysia mendefinisikan kejuruteraan dan teknologi kejuruteraan, kita akan lihat bahawa pendefinisian itu seolah-olah meletakkan
teknologi kejuruteraan itu, TVET itu adalah second class. Memang itu berlaku, senario itu berlaku di ITEM. Di kalangan pelajar sendiri, dengan terang-terang menyatakan bahawa kami pelajar teknologi kejuruteraan ini adalah second class. Jadi luluh hati saya bila saya dengar pelajar cakap macam tu. Dan menjadi inferior bila mendengar kenyataan, melihat dalam UTEM confession, saya tak tahu attack typing ada ke tidak, attack confession portal saya, sebab saya tak ada Facebook, jadi saya tak tahu. Tapi dalam Facebook UTEM confession itu, bahawa pelajar program kejuruteraan menyatakan bahawa teknologi kejuruteraan itu adalah second class. Luluh hati saya. Dan apabila berlaku penambah baikan di dalam sistem perkhidmatan awam, yang mana mereka yang berkhidmat di dalam sektor latihan dan pendidikan vokasional telah dipindah kepada skim DV, skim DV, saya terus cuba membaca sekeliling tersebut. Cuba faham dan faham dan faham. Dan memang ia dan tidak kita kata sebagai satu fitnah bahawa teknologi kejuruteraan itu adalah second class kepada kejuruteraan. Memang dia kejam, sangat pahit untuk ditelan. Kenapa? Sebab sekiranya mereka yang ingin dilantik ke dalam skim DV di dalam perkhidmatan awam, sekiranya anda bukan merupakan pemegang akademik, sijil akademik kejuruteraan, maka gaji anda akan sedikit lebih rendah daripada pemegang akademik kejuruteraan. Silalah baca syarat-syarat lantikan DV. Memang kejam. Dia telah meletakkan graduan-graduan engineering teknologi dan teknologi sebagai kelas bawah. Jadi ini merupakan salah satu idea ataupun cadangan ataupun proposal daripada BM sendiri. Kalau ada, saya percaya tuan pengarah, tuan pengarah kenal dengan Profesor Abah daripada UPM. Cubalah lihat kertas kerja beliau, dan kertas kerja itulah yang BEM kongsikan kepada JPA sebelum JPA melakukan keputusan untuk melakukan penambahbaikan di dalam skim perkhidmatan awam untuk mewujudkan skim DV. Jadi yang itu is very clear that engineering is superior than engineering technology / technology untuk berkhidmat di dalam perkhidmatan awam. Untuk berkhidmat di dalam perkhidmatan awam, bukan private lah. Jadi itu benda pertama. Saya kata sebelum ni kita nak deliver, kita nak wujudkan university technical, deliver program TVET. Tetapi apa yang kita implement adalah yang berlawanan. Kita pergi tawarkan program engineering, yang mana engineering diselia, diurus pengiktirafannya daripada EAC BEM, yang mana mereka akan menolak mentah-mentah. Mereka kata it's either you ubah you punya curriculum ataupun kami akan maklumkan pada Satu Malaysia bahawa program akademik ijazah sarjana muda kejuruteraan you tidak diiktiraf. Jadi daripada 4 MTUN ini yang telah menerima desakan daripada EACBM, 3 berubah. UTEM akur ubah, UTHM akur ubah, UMP akur ubah. Yang kekal adalah UNIMAP. Yang kekal adalah UNIMAP. Itu bila saya kata yang tu, bila saya tengok yang tu, saya kata tengok orang-orang utara kekal kuat jiwa pahlawan. Dia tahu bahawa dia nak deliver program TVET. Whatever it is, the curriculum must be TVET curriculum.
You tak nak bagi akreditasi? Tak apa. Buat masa ini, kami akan kekal sebegini. Jadi UNIMED terpaparlah bahawa program ijazah sarjana muda kejuruteraan di UNIMED ini tidak diiktiraf oleh Lembaga Jurutera Malaysia. Ya, memang keluar dalam surat khabar. Waktu tu havoc lah sekejap. Ibu bapa terutamanya tanya pada universiti, tanya kenapa you tawarkan program tapi tak iktiraf. Jadi anak-anak kami ni macam mana? Jadi mujurlah pada waktu itu UNIMED ada rakan yang memang telah lama dalam diam, bergelumang dalam dunia tidak mendapat pengiktirafan EACBM ini. Siapa dia? Rakan swasta Universiti Kuala Lumpur. Universiti Kuala Lumpur pada waktu dia belum ditubuh, programnya memang rata-rata banyak yang diurus selia oleh negara institusi masing-masing. Contohnya, sekiranya GMI, maka orang Jerman sendiri ada dekat situ menyelia macam mana kurikulum TVET daripada model Jerman ini dilaksanakan. Sekiranya BMI, maka memang daripada British lah. Sijil tu, cop tu semuanya adalah daripada UK. Daripada AdExcel UK. Jadi, tidak ada campur tangan daripada mana-mana pihak yang dirasakan memberikan akreditasi. Tetapi apabila institut-institut ini, BMI, GMI, MFI, MSI, semua berdasarkan nama negara luar ni, ingin menawarkan program ijazah sarjana muda, pada waktu itulah mereka semua terpaksa berpayung di bawah satu rumah yang sama, bernaung di bawah rumah yang sama, iaitu UNIKL. Apabila nama U Institute, you tidak boleh menawarkan program higher level, ijazah sarjana muda, master, PhD, tak boleh. Di Malaysia, saya tak pasti kenapa. Jadi semua BMI, MSI, MFI, GMI, semua II ini digabung di bawah rumah yang sama, maka adalah nama rumah awal. Contohnya UNIKL, BMI, UNIKL, MFI, UNIKL, MSI, macam tu. Sebab dia nak mula menawarkan program pengajian akademik dalam ijazah sarjana muda teknologi kejuruteraan. Pada waktu itu UNIKL punya program teknologi kejuruteraan ditolak mentah-mentah oleh BEM dan dibiarkan berseorangan. Tidak ada siapa yang bersama-sama dengan mereka, UNIKL pada waktu itu. Bagaimana dengan GMI? GMI tidak bersama-sama di bawah rumah UNIKL. GMI kekal sebagai GMI sehingga hari ini. Kenapa? Waktu itu ada cerita di sebalik kenapa GMI masih kekal sebagai GMI dan tidak bernaung di bawah UNIKL. Baik. Now, pada 2011, pada 2012, apabila MTUN, setelah program MTUN ini dia run dalam engineering, berlakulah satu tsunami baru dalam pendidikan TVET, pendidikan teknikal, yang mana menteri memaklumkan, please MTUN pulang ke pangkal jalan. Jadi MTUN ini pulang ke pangkal jalan, macam mana cara dia? Sekiranya ingin mengubah kurikulum TVET itu, kepada engineering teknologi, then what will happen kepada pengiktirafan? Sebab pada waktu itu belum ada lagi professional body yang mengurus tadbir teknologi dan engineering teknologi. MQA saja pada waktu itu.
Dan pilihan yang kedua adalah mewujudkan, menubuhkan satu fakulti yang baharu, iaitu Fakulti Teknologi Kejuruteraan. Dan senario yang sama berlaku apabila, sebab ni program ijazah sarjana muda, kalau dia diploma, kalau dia sijil, dia akan dipandang sepi, tidak akan menjadi terlalu serius isu dia. Now, apabila program TVET ini diangkat ke peringkat ijazah sarjana muda, yang mana ibu bapa dan pelajar melihat mereka ini akan keluar bergraduan, akan bekerja sebagai jurutera teknologis, timbul krisis yang sama, iaitu pengiktirafan. Sekali lagi, timbul isu pengiktirafan. Siapa yang akan iktiraf program ni? Siapa? Pada waktu itu Profesor Dr. Abu Bakar Mahdiah, Timbalan Menteri Mosti. Beliau merupakan seorang profesor di UTEM. Beliaulah dengan serius, alhamdulillah dengan izin Allah, gerakkan tulang pak kerat beliau, tenaga, idea untuk membuat satu bengkel dan kemudian membawa dengan serius kertas kerja Akta Teknologi. Akta Teknologi, bukan Akta Engineering Teknologi, ya. Akta Teknologi. Jadi Akta Teknologi ini, inilah akta yang akan menjadi payung kepada akreditasi program-program engineering, teknologi dan juga teknologi. Sebab sekarang ni hanya MQA saja yang jaga. Tapi setelah beberapa kali semakan, setelah beberapa kali pembentangan di parlimen, alhamdulillah Akta Teknologi ini lulus. Berlaku satu lagi tsunami. Tsunami apa? Apabila Akta Teknologi diluluskan, apabila institusi-institusi pengajian TVET yang menawarkan program engineering teknologi dan teknologi diwar-warkan di media bahawa mereka akan bernaung di bawah akta ini untuk akreditasi, tiba-tiba Lembaga Jurutera Malaysia memaklumkan bahawa program engineering teknologi ini adalah di bawah kami, sebab dia membawa nama engineering. Kalau program you nama teknologi, you betul, you duduk bawah Akta Teknologi ini. Tapi you punya program nama engineering teknologi. Jadi selagi you ada bawa nama engineering, you bernaung di bawah PM. Jadi krisis ini berlaku sehinggalah sekarang. Alhamdulillah, saya juga diberikan mandat untuk memastikan bahawa program ijazah sarjana muda teknologi kejuruteraan elektrik mendapat akreditasi penuh daripada MQA. Okey, dah dapat. Kami dapat saja akreditasi penuh tanpa had, sebab dia tidak berikan tempoh, tiada tempoh. Selepas setahun kami mendapat akreditasi penuh, kami menerima surat daripada BEM, Lembaga Jurutera Malaysia, memaklumkan bahawa walaupun anda, program anda ini telah mendapat akreditasi penuh tanpa had daripada MQA, namun anda adalah dipertanggungjawabkan di bawah seliaan Lembaga Jurutera Malaysia. Jadi kami berikan anda selama 2 tahun untuk memastikan kurikulum anda direka dan dilaksanakan berdasarkan program manual yang direka sebagai nama ETEC. Kalau sebelum ni Engineering Accreditation Council, now BEM telah wujudkan satu lagi standard untuk rujukan program engineering teknologi di universiti-universiti awam, iaitu Engineering Technology Accreditation Council. Dalam tu program standard semua ada lah.
Sebab pada waktu itu jugalah diwujudkan Malaysian Board of Technologies. Malaysian Board of Technologies nak menaungi program engineering teknologi dan dan teknologi. MBOT telah juga mewujudkan satu program standard yang dipanggil T-TEC. Teknologi technical teknologi T-TEC, saya tak ingat. Tapi Technology Accreditation Council. Jadi T-TEC bawah MBOT, E-TEC dan EAC bersama-sama dengan BEM. Ketika inilah, senario inilah yang membuatkan TVET nampak tidak bersatu. Macam mana kita nak melestarikan TVET? Kita belum bercakap lagi IR 4.0. Sebab IR 4.0 adalah satu fenomena yang ditrigger oleh Jerman sebagai peneraju teknologi. Namun sebagai keluarga TVET, pada waktu inilah dilihat amat-amat fragile. Kenapa? Once BEM memaklumkan bahawa program engineering teknologi di MTUN ini akan berdiri, akan berada di bawah BEM, MBOT pun memaklumkan bahawa engineering teknologi ini di bawah MBOT. Jadi MQA cakap apa? Akhir sekali, badan akreditasinya adalah Malaysian Qualification Agency. Jadi MQA menyatakan apa? Debate, berperang, bertikam lidah. MQA menyatakan bahawa pihak universiti bebas untuk memilih. Ini hakikat dia. MQA meminta pandangan badan akreditasi sama ada MBOT ataupun BEM. Tetapi untuk menjadi signatory kepada mana, terpulang kepada pihak universiti masing-masing. Jadi sesuatu yang saya menjadikan saya lebih keliru. Dan sebab itulah UniKL, saya quote kata-kata Profesor Madia Zahid, no, Profesor Madia Abu Hassan, UniKL akan berada di bawah BEM. Jadi sedangkan MBOT, Akta Teknologi itu diperjuangkan terlalu lama sehingga telah berjaya lulus di Parlimen, wujud dah Akta Teknologi, wujud MBOT, suddenly UniKL kata kami akan berada di bawah BEM. UTEM macam mana? UTEM MBOT. UTHM macam mana? BEM. Ketika UTHM ingin, ketika program ijazah sarjana muda teknologi kejuruteraan di UTHM ingin mendapatkan perakuan akreditasi penuh, mereka menjemput MQA berserta dengan EACBM. Jadi UTEM pergi ke MBOT, UTHM pergi ke BEM. UNIMAP macam mana? UNIMAP disebabkan mereka telah ataupun sebelum ini dah kena dengan BEM, jadi dia dengan MBOT lah, dia tidak bersama-sama. UMP macam mana? Kami masih mengkaji. Kami masih mengkaji UMP. Perkembangan terkini, Lembaga Jurutera Malaysia, EAC, memaklumkan bahawa mereka telah mendapat, telah bersama-sama menjadi signatory dalam Sydney Accord dan juga Dublin Accord. Jadi dilihat seolah-olah memang MBOT tak tahulah siapa yang akan menjadi keluarga dalam rumah MBOT ni. Adakah hanya program teknologi sahaja seperti mana dawaan BM? Saya sendiri pernah bertanya dengan pendaftar MBOT, ni sebenarnya mana satu? We are belong to which house? Dia kata, selagi nama program you ada teknologi, you di bawah Akta Teknologi. Tapi apabila saya tanya di bahagian akreditasi EAC, BM, dia kata, selagi nama program you ada engineering, you adalah belong to engineering.
Jadi itu maksud saya.